Proyek perbaikan oprit jalan Jembatan Sugeng yang berada di Kecamatan Betara menuai kecewa dari orang nomor satu di Bumi Serengku Dayung serentak ketujuan. Pasalnya dari hasil peninjauan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat masih terdapat kekurangan. Bahkan dari hasil pembangunan oprit jalan jembatan tidak memuaskan bagi pemerintah kabupaten. Oprit Jembatan Sugeng tengah dilakukan perbaikan. Namun sayangnya pada perbaikan oprit Jembatan Sugeng saat ini justru tidak sesuai yang diharapkan. Bagaimana tidak, sebab terlihat dari peninjauan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, oprit Jembatan Sugeng justru tidak sesuai yang diharapkan. Di mana sisi jalan oprit jembatan turun sehingga menyulitkan pengendara roda 2 dan roda 4 ketika melewati Jembatan Sugeng tersebut. Terkait hal ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat sangat kecewa sebab jalan oprit Jembatan Sugeng tersebut merupakan akses urat nadi masyarakat menuju Kota Kuala Tunggal. Sehingga apabila dibiarkan seperti ini justru menjadi beban bagi pemerintah daerah. Anwar Sadat berharap pihak rekanan dapat segera kembali memperbaiki oprit jalan Jembatan Sugeng. Dengan demikian, keluhan masyarakat dapat teratasi sebab proyek miliaran rupiah bersumber dari APBD Provinsi Jambi. Namun sayangnya pengerjaan proyek oprit jalan Jembatan Sugeng justru terkesan asal jadi. Terus terang dari hasil peninjauan kami di sini, hasil kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor terhadap oprit jalan Sugeng, Jembatan Sugeng, ini sungguh tidak memuaskan ya. Saya kira bukan tidak memuaskan, mengecewakan. Karena kita lihat terus terang saja memang mulai dari penyangga, kemudian tidak memakai curucuk ya, sehingga setiap tanah yang diberikan itu langsung hilang keluar kan. Akhirnya jalannya seperti ini. Nah ini kita sangat komplain sekali ya, hasil kerja kontraktor terhadap jembatan Sugeng ini. Meski demikian, Anwar Sadat berharap kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan tetap berhati-hati ketika melintasi jembatan Sugeng tersebut. Selain oprit jembatan turun, apabila hari hujan, jalan licin dikarenakan pengerasan jalan masih bercampur dengan tanah liat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.